perempuan buku ke sini? Dia pun dikritikkan merampas buku yang tidak diharamkan. Istilah yang lebih tepat adalah kami pergi ambil dua buku je. Bukan satu kedai tu. Rampasan ni konotasi satu kedai tu diambil. Cerita dia dua naskah buku je. Itu pun bertindak atas aduan awam. Buku Karl Marx dan buku lagi satu masturbasi yang semua tu. Jadi, pegawai kita bertindak atas aduan pergi je. Pergi ambil dua buku tu je. Tujuan dia apa? Mengikut akta ini, tujuan dia untuk dilakukan penyelidikan. Dilakukan semakan, penelitian. Kalau isi kandungannya itu bertentangan lah dengan aspek-aspek yang telah pun diperuntukkan dalam undang-undang tersebut. Jadi bila tindakan mengambil dua naskah buku itu, itu mengundang tidak puas hati pada tuan punya kedai. Jadi beritanya itu adalah pegawai penguasa datang merampas dua buku je. Tujuan pun selidik. Kalau hasil penyelidikan nanti menunjukkan tak ada apa-apa isi kandungan dia itu yang menjejaskan ketenteraman ke, menimbulkan ketidakselesaan awam ke, bagi balik ke dia. Betul. Tuan kedai suruh beli buku kalau tak haram. Apa dia? Tuan kedai suruh beli buku kalau nak ambil. Dia kata apa? Beli buku. Ah, tak apa lah. Hantar, dia hantar bil kita bagi. Tapi dari segi undang-undang itu, buat kuasa itu membenarkan buat kuasa untuk ambil. Tak ada isu lah itu. Okey?